Ayo kita makan dulu ya. Habis makan kita mau masuk onsen lagi yang spesial banget. Cewek sama cowok digabung juga dan itu benar-benar lebih spesial. Makanya habis makan langsung kita berangkat ke sana. Nah, kalian tetap stay tune ya karena di sana tuh cewek sama cowok digabung gitu loh. Cuman setiap hari Jumat cewek sama cowok digabung gitu. Selain hari Jumat tuh dipisah gitu. Cewek-cewek, cowok-cowok. Cuman pas banget kebetulan kita kesininya hari Jumat hari ini. Jadi bisa langsung cus martok martokop martokop markotop. Gimana saja? Enak gak? Enak. Suasananya bener-bener rumah ya, kayak rumah biasa gitu. Luar biasa. Luar biasa. Cuma nenek sama kakeknya loh yang nyiapin itu. Iya. Waktunya kita makan. Yeay. Ini buat orang lain dua. Wow. Oh, hai. Wow. Gila makanannya. Dude, look at here. Gila makanannya itu loh. Kalian lihat sendiri itu makanannya. Terus kita dikasih wine juga nih. Ada wine. Bisa pilih wine merah atau putih. Kita pesennya yang merah. Kita tunggu Big Boy ambilin air putih. Langsung kita hajar ini makan, oke? Kita mau makan dulu, oke? Hai, minasan. Hai, otsuke sama desu. Khusus yang buat yang bisa minum ya. Wow. Wine merah. Wine itu terbuat dari pisang. Yakin dulu. Jamin yummy banget ini. Ini kakek ini yang buat ini barusan nih, kakek belakang kita ini. Tadi aku lihat kakeknya motong-motong daging. Wow. Gimana rasanya gimana? Enak banget. Buatan rumah loh ini. Buatan kakek sama nenek itu. Jenis makanan yang banyak banget serius ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Makanannya banyak banget. Jadi bingung mau mulai dari mana. Gila, porsinya tuh gede banget, kita gak bisa habis ini. Dan pas kita udah mau habis gitu ya, dessertnya datang ini ntar. Coba. Masih banyak banget tuh. Dessertnya ini ada semangka, nanas, ada puding, terus ada cherry juga. Terus kayak ada yogurt. Wow. Gimana? Yogurt? Ya. Yogurt? Cuma yogurt. Biasanya tuh yogurt itu asam kan? Ini manis. Susunya kental banget. Gila habis makan, habis minum wine gitu. Udah gitu kenyang banget nih liat perut nih, gila. Ini perut. Asli beneran perut. Terus sekarang kita mau main onsen. Harus cepet. Gila, light up. Keren banget. Oh, keren banget ini. Tapi nggak ada orang coba. Ada light upnya saja. Lihat, keren banget ya. Cepet. Come on, keep going. Dari sini kita nggak boleh ngerekam. Jadi sampai di video nanti kita udah keluar ya, nanti aku ceritain cewek sama cowok rasanya kayak gimana, oke? Tetap tungguin video kita. 1 hour later.
Gimana rasanya, enak? Kita yang terakhir loh, nggak ada orang lain lagi. Masih ada cewek-cewek. Masih ada cewek, berapa orang? Tiga cewek. Oh, ini yang terakhir. Kita juga cepet banget. Keren banget, cuman nggak bisa ambil gambar di dalam ya sayang ya. Ini udah malam banget ini. Jam 8 nggak ada lampunya. Tapi pemandangannya itu keren banget tuh, lihat. Ada lampu-lampu nih di hutan gini. Wow. Tuh, kita akhirnya bisa masuk onsen bareng-bareng, yeay. Cewek sama cowok. Asik banget, cewek sama cowok, gila. Banyak yang bisa dilihat. Bisa mandi bareng sama cewek. Maksudnya aku sih tadi ya bisa mandi bareng sama cewek-cewek yang lain gitu. Tapi moga aja Syacho nggak nonton pas aku ngomong kayak gini di sini. Tadi itu ya ada 3 cewek. Tadi aku sama Big Boy masuk duluan kan. Dan cewek itu pakaiannya itu loh mantep banget, gila serius. Udah nggak bisa berkata-kata tadi. Sebenarnya ini tadi dia tutup jam 8, kita baru nyampe jam setengah 8. Jadi kita masih punya kesempatan 30 menit untuk nikmatin pemandangan sama ini hot springnya gitu. Dan itu benar-benar natural banget. Gak bisa berkata-kata aku. Kalau kalian ke Jepang gitu, kita ketemu gitu, kalau ada kesempatan ku ajakin ke sini. Pas hari Jumat malam jam setengah 6 gitu. Terus kita masuk 2-3 jam sampai puas di situ. Yang jomblo juga silakan. View-nya keren banget ya. Ada light up juga tuh di belakang sini. Kalau kita lihat nih jalanan-jalanan ini semuanya tuh ada light up tuh. Ada lampu-lampunya itu loh. Keren banget sih. Ini anak sama ibu berdua masih penasaran. Hai. Hai. Apaan tuh? Ayo sini. Nih kayak gini nih pemandangannya. Padahal gelap gulita gitu, ini di atas gunung ini. Dan asapnya itu loh bukan main. Asapnya itu gila. Untung ada lampu di situ. Ini airnya jernih banget ya, air panas. Kalau tadi di atas sana yang onsen itu ya benar-benar bau sulfur. Kalau di sini kayaknya nggak terlalu bau sih. Gimana tadi rasanya? Enak. Yang mandi bareng itu sama cowok, ada yang cakep nggak? Iya. Cowoknya? Iya. Ada yang cakep? Ada. Ada juga yang cakep ceweknya. Tapi kurunya gede banget itu. Asli ini light up-nya benar-benar keren banget. Ini udah kayak illumination gitu pas musim dingin gitu. Tuh lihat belakang. Serius keren banget ini. Enggak tahu gimana cara ngejelasinnya, jadi banyak asap-asap kabut gitu karena air panas kan, uap gitu ya. Terus ditambah dengan light up yang bisa berubah warna nih lampunya. Terus pemandangan ada air-air yang hijau-hijau itu digabung. Joss banget. Oh, akhirnya kita udah keluar, nyampe di pasar malam. Bukan pasar malam ini, cuman jalanan malam doang. Ini sebenarnya tadi siang kita udah lewat sini, cuman kan tadi hujan tuh. Jadi nggak terlalu kelihatan jelas mungkin ya. Kalau sekarang nih kelihatan jelas nih. Banyak toko-toko dan bangunannya masih model bangunan lama ya zaman dulu gitu. Kita mau kasih lihat tempat yang paling spesial lagi. Tadi siang kita udah kesini. Namanya Yubatake Onsen, tapi dengan warna yang berbeda. Kenapa? Karena light up. Keren banget. Gimana? Bagus. Bagus banget ya? Ya, ternyata kita bisa ketemu ya. Padahal sama aja sih kayak siang tadi. Gila, keren banget. Oh, ada lampunya di dalamnya itu. Di dalamnya ada lampunya. Gila, toko-tokonya juga nih berwarna banget. Berapa ya? Bisa kamu hitung nggak? 3, 4, 5, 6. 6 kan? Bukan 7. Tadi siang kamu bilang 7. 6.
bukan lap lampunya. Ah, lampunya 6. Kayunya ada 7. Karena lampunya di tengah-tengah jadi 6. 9. Jadi 9 kali 6. 6. Itu 23. Iya. Bukan. Berapa? Jadi 54. Bener banget. Katanya mereka mau cemilan lagi, jadi ke 7-Eleven dulu nih. 7-Eleven yang ada di Kusatsu. Beli cemilan sama minuman. Cocok. Tadi siang kan kita kesini juga. Iya. Suasananya beda banget ya? Beda banget. Ada light up jadi lebih kelihatannya wow gitu. Wow. Kalau menurut aku sih, siang sama malam kesini jadi bisa ngebedain gitu. Suasananya beda gitu. Kayak kita kan. Tuh, lihat aja banyak lampu tuh di sini nih. Sini semua ada lampunya loh, lihat tuh. Satu-satu ada lampu tuh semua tuh, lihat tuh di belakang situ. Lampu semua. Ya begitulah kalau menurut aku, beda suasana lebih bagus. Jadi bisa nikmatin suasana malam sama suasana siangnya tuh. Keren kayak gini. Walaupun tempatnya sama tapi suasananya berbeda pas ada light up, oke? Jadi sampai di sini dulu ya video kita kali ini ya. Semoga bisa menghibur. Thanks for watching, always be smart. And bye-bye.